Sebuah tanjakan sejauh 500 meter yang memiliki tingkat kemiringan sekitar 45 derajat yang berlokasi antara Jalan Raya Mandalawangi, tepatnya di kaki Gunung Pulosari, Kabupaten Pandeglang ini ternyata menyimpan cerita tak biasa. Bersama Ganjar Channel, kami memberikan ulasannya. Selamat menonton. Namanya Tanjakan Bangangah yang terletak di Desa Kadu Hileud, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, tentu sudah tidak asing lagi di telinga warga Banten dan luar daerah yang kerap berwisata ke Pantai Carita. Jalur dengan tanjakan curam ini sering menelan korban jiwa dan terkenal angker. Kita dorong dulu. Terus. Kayaknya nggak kuat, tak? Ya. Gimana? Kita dorong. Hah? Hah? Kenapa? Tahan. Oke. Yuk. Tuh, ketiga. Coba. Ya? Ganjar. Siapa ya Ganjar ya? Sebenarnya penyebab terjadi kecelakaan dikarenakan faktor kelayakan kendaraan dan kesalahan manusia. Namun tak sedikit pula yang menganggap bahwa kecelakaan itu berkaitan dengan makhluk astral yang ada di tanjakan yang disebut tertinggi di Kabupaten Pandeglang tersebut. Bangangah. Orang Pandeglang bilang mendengar nama dan tanjakan Bangangah akan langsung mengingat tentang banyaknya kecelakaan yang terjadi di lokasi tersebut. Dan kecelakaan ini terjadi di daerah Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Kami masih akan terus mencari perkembangan terkini pasca kejadian kecelakaan sebuah truk yang mengangkut puluhan anggota pramuka. Kita langsung akan sudah terhubung dengan Kapolres Pandeglang, ada AKBP Anwar di sambungan telepon. Selamat petang, Pak Anwar. Selamat petang, Pak. Ya, Pak Anwar, bagaimana kondisi terkini pasca kejadian kecelakaan? Ada berapa total korban dari kecelakaan tersebut, Pak Anwar? Korban di TKP 3 orang, kemudian dibawa ke rumah sakit Pandeglang. Keseluruhan truk, pengemudi truk ada 60 orang. Jadi dari informasi sementara, di rumah sakit ada yang meninggal lagi 1 orang, jadi korban 4 orang. Ya, Pak Anwar, bisa diceritakan ini apa sebenarnya terjadi? Oleh karena itu, tanjakan ini kerap disebut sebagai tanjakan maut alias black spot. Banyak mitos-mitos melingkupi tanjakan yang panjangnya hampir 500 meter ini. Kejadian mistis inilah yang percaya tak percaya disebut sebagai awal mula banyaknya kecelakaan di sana. Berdasarkan headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat, sebuah truk yang membawa puluhan siswa SMKN 1 Pandeglang terguling di Pulosari, Pandeglang, Banten. Dalam peristiwa ini 6 orang tewas, puluhan lainnya terluka. Kecelakaan maut terjadi sore tadi pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Truk membawa 62 siswa yang akan mengikuti kegiatan pramuka di kawasan Carita, Banten. Truk lepas kendali saat melintasi sebuah jalan turunan di Desa Bangangah, Pulosari, Pandeglang. Dari keterangan yang kami peroleh dari Polres Pandeglang, 3 orang tewas di tempat, sementara 3 lainnya meninggal dunia saat dibawa ke puskesmas dan di rumah sakit. Bangangah dikenal menjadi salah satu tanjakan maut yang memiliki catatan kecelakaan tertinggi di Pulau Jawa. Kondisi jalan yang curam dan sangat menanjak membuat banyak kendaraan gagal melewati jalur ini dan terpaksa harus berputar arah. Tak jarang kendaraan yang hendak menanjak harus mengosongkan penumpang dan didorong. Menurut Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Pandeglang, tanjakan Bangangah merupakan jalur paling rawan kecelakaan di Kabupaten Pandeglang dan kerap menelan korban. Ada cerita mistis di balik jalur ini. Warga sekitar ada yang meyakini adanya batu yang berbentuk menjulurkan lidah atau dikenal batu ngelel. Sahroni, 49 tahun, salah satu warga setempat mengatakan, berdasarkan kepercayaan warga yang tinggal di sekitar tanjakan Bangangah, batu itu kerap meminta tumbal setiap tahunnya. Pada setiap menjelang bulan puasa, atau munggahan, atau menjelang dan libur hari raya Idul Fitri, kerap terjadi kecelakaan di tanjakan tersebut. Tidak banyak orang yang tahu tentang asal-usul misteri keberadaan batu ngelel yang diyakini berada di tengah-tengah tanjakan maut tersebut. Kata orang tua dahulu mah, di situ ceritanya ada batu ngelel sering minta tumbal, makanya sering kecelakaan. Tapi sejarahnya batu ngelel jarang ada yang tahu. Itu sudah jadi cerita turun-temurun di sini, katanya. Yang terluka di kepala. Yang mereka tahu, tanjakan itu erit atau angker karena dipercaya ditinggali oleh bangsa lelembut alias makhluk astral. Makanya banyak masyarakat yang mengalami pengalaman mistis ketika lewat di sana. Sebagian besar mengatakan diganggu atau dijahili oleh makhluk gaib. Ada yang dikagetkan dengan sosok bayangan hitam yang tiba-tiba melintas. Ada pula yang merasa motornya jadi berat, padahal tak membonceng siapapun. Rata-rata kejadian mistis ini dialami saat menjelang maghrib atau tengah hari. Ya, tapi bila dilihat secara logis, Bangangah jadi black spot karena Bahkan turunnya yang terjal, di beberapa tempat kemiringan lerengnya bisa di atas 45 derajat. Selain itu, tanjakannya juga panjang, membuat mobil, terutama yang mesinnya kurang sehat atau muatannya berat, terseok-seok saat melewatinya. Untuk mengatasi, sebagian besar mobil melakukan aksi dengan cara dijigzag agar bisa mencapai puncak tanjakan. Kejadiannya kumaha, Pak? Oh. Hah? Kita bisa lihat dari namanya, Tanjakan Bangangah juga unik. Dalam bahasa Sunda, awalan ba biasanya dipakai untuk menjelaskan kata kerja yang telah dilakukan. Misal, balayar artinya telah membayar. Awalan ba juga dalam bahasa Sunda Banten sering difungsikan sebagai kata keterangan, ada atau punya contoh berbaduit, punya duit. Sedangkan kata selanjutnya saya masih bingung apakah berasal dari kata ngangah yang artinya menganga atau mangap. Seperti yang ada di situs Sang Hyang Dengdek maupun Batu Goong Citaman, nama Gunung Pulosari juga banyak disebut dalam cerita atau babat, baik babat Banten maupun cerita tentang kerajaan Sunda. Gunung ini juga dipercayai sebagai tempat terakhir Sang Hyang Pucuk Umun atau raja terakhir kerajaan Sunda, berada di sebelum kerajaan ini menghilang tanpa jejak karena digempur oleh pasukan dari Kesultanan Banten. Tak heran kalau gunung ini masih disakralkan hingga kini. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Tanjakan Bangangah masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Setiap kali musim liburan tiba, sejumlah tempat wisata di Banten selalu tampak ramai. Kemacetan dan antrian kendaraan terlihat di ruas-ruas jalan menuju lokasi wisata. Salah satu jalan yang paling banyak kendaraan yakni jalan menuju kawasan wisata Pantai Carita. Bagi warga yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya, selalu mengambil rute tol Jakarta-Merak. Nah, dari jalan utama ke lokasi Pantai Carita, sebetulnya ada jalan alternatif, yakni jalan Mandalawangi. Tiga kali tepuk pramuka. ruas jalan Mandalawangi termasuk lumayan mulus. Bagi wisatawan atau warga yang ingin berlibur, bisa memilih jalur ini, yakni dari arah kota Pandeglang, dari simpang Mengger, ambil jalan lurus jangan berbelok. Jalan Mandalawangi akan menyuguhkan pemandangan pegunungan, sawah berundak, dan udara sejuk selama perjalanan. Dipastikan wisatawan akan merasakan sensasi perjalanan yang menyenangkan. Pernah ada kejadian kecelakaan?